Oke, ini kabelnya tadi sudah saya siapin. Ini tinggal kita masukin sini. Jadi sewaktu-waktu kita nggak buka bagasi ya. Nah, gini. Atau nanti di standby-kan seperti ini juga nggak masalah. Ini selanjutnya kita masukin ke USB. Nah, untuk kunci kontaknya sudah posisi on ya motornya. Ini selanjutnya saya buka programnya. Oke, sudah kita sambungkan USB-nya ya. Selanjutnya kita tekan open, tombol open. Setelah di sini muncul connected, kita klik connect. Nanti di sini akan terisi parameter ya. Ya, ini udah terisi. Untuk settingannya ini pakai ini nggak apa-apa, pakai ini juga terserah ya. Nah, ini kita sesuaikan karena saya masih pakai baterai bawaan yang 48 volt, jadi di sini kita pilih 48 volt. Kemudian yang ini nanti akan otomatis terisi ya. Cuman saya sesuaikan nilainya untuk nilai yang paling aman lah ya. Jadi lebih aman daripada foul. Saya kasih angka seperti ini, kemudian bus per current-nya sesuai panduan manual saya sih 45 untuk EM50 step 4 yang 48 volt di sini idealnya 45 ampere ya. Kemudian yang ini default, kemudian yang ini settingannya seperti ini ya untuk throttle-nya. Untuk start voltage-nya saya kasih 1,01 ya. Jadi di sini tegangan minimal yang bisa memutar roda. Kemudian untuk yang ini seperti ini untuk start torque tuner. Kemudian masih seperti bawaan kalau nggak salah ini. Kemudian kita ke page 2. Limit current di sini saya kasih 50 untuk sport mode. Cuman di kabel untuk sport modenya nggak saya pakai karena dari sepedanya juga nggak ada tombol sport mode ya. Kemudian untuk fluid awakening value ini saya kasih 600 sama 120. Kemudian ini default bawaan, kemudian HDC enable di sini saya kasih 725 ya. Ini untuk limit RPM, untuk membatasi RPM. Kemudian fluid awakening compensation di sini saya kasih 10. Kemudian ini untuk speed 123 ya. Di sini saya kasih angka 73, 88 dan 100. Ini setara dengan ampernya ya. Sebenarnya ini anu batasan RPM dalam persen, cuman di sini saya buat untuk speed 1 kurang lebih maksimalnya di 1 ampere, speed 2 di 88 ampere, di 2 ampere, speed 3 di hampir 3 ampere. Kemudian untuk switch-nya saya pilih tipe switch 3 speed ya, karena di sini pakai saklar geser ya, bukan tombol. Kalau tombol pilih yang ini. Dan yang ini nggak ngaruh, ini kan nanti kan sesuai dengan saklarnya tadi. Kemudian ke page 3, di sini pull bear ya. Pull bear di sini sesuai dengan pull bear BLDC sepeda kita ya. BLDC roda belakang atau dinamo roda belakang. Cara tahunya ya kita lihat datanya ada nggak, atau tanya di manufaktur atau cari datasinya ada nggak. Kalau nggak ada ya terpaksa kita cari sendiri. Caranya bisa pakai metode salah satu dua pasnya, salah dua pas. Kan ada tiga pas yang ke arah BLDC, yang warna biru, hijau dan kuning, yaitu kita shortkan, kemudian rodanya kita putar pelan-pelan, nanti akan ada kayak rasa gerinjil 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 gitu. Nah, itu nanti kita hitung gerinjilnya berapa kali, kemudian dibagi dua ya, karena pull berarti kan pull pair, berarti kan pasang pasang pull atau pasang kutub. Nah, di saya ketemunya kurang lebih 60 dibagi dua ya 30. Kemudian kalau cara yang
paling akurat ya kita buka buildasinya, kita hitung ada berapa magnetnya, nanti dibagi dua. Cuman kan ya males bongkar-bongkar sih kalau saya, jadi pakai metode short kabel pas tadi. Kemudian saya kombinasi dengan RPM. Jadi kalau RPM-nya pakai pull ini sesuai ya, berarti pull-nya ini benar. Kalau RPM yang terbaca di display ini nanti lebih tinggi daripada RPM aktual yang kita ukur, berarti pull-nya kurang ya. Ini kita tambah gitu sampai didapatkan yang pas. Selanjutnya untuk tipe Overo Starrer Mag, supaya muter normal itu settingannya seperti ini ya. Ini etching hole wire color yellow blue kita centang, kemudian etching pass wire color blue green juga kita centang. Kemudian ini untuk tipe motornya kita pilih surface mount. Kemudian output ini yang ke display, ada pilihan one lean atau hall speedometer ya. Ini tergantung sepedanya, kalau untuk Overo ini one lean yang cocok ya. Kalau pakai ini nggak terbaca di display dashboard meter sepeda motornya. Kemudian yang cruise ini nggak ngaruh karena nggak saya fungsikan ya kabel untuk cruise controlnya, karena nggak ada tombol cruise control juga, nggak terlalu putus juga. Dan yang ini default low, kemudian yang ini reversing speed, ini kecepatan mundur ke belakang ya. Ini ya sesuai kebutuhan, kalau saya 10 ini udah pas ya. Kalau kita buat lebih tinggi ya nanti mundurnya lebih cepat. Kemudian ABS ratio ini engine brake ya, jadi ini saya pakai 20 aja. Jadi kalau misalnya mau lebih bantu pengereman mesin ya, ini kita kasih angka lebih besar. Ini akan diterapkan ketika kita jalan kemudian kita ngerem, atau kita jalan kemudian kita mengurangi gas tiba-tiba, ini engine brake-nya akan berfungsi ngerem putaran BLDC ya, untuk membantu pengereman dari rem mekanik, membantu dari rem tromolnya. Kemudian untuk display ini coba kita putar ya. Saya putar dulu. Sekarang kita tampil, saya jelaskan sedikit tombol-tombolnya. Yang ini untuk tombol B ya, saya simulasikan, saya tekan tombol B-nya sepeda. Nah, itu kan ada tandanya ya. Sekarang saya tekan yang ini. Sekarang saya tekan lagi, ini hilang. Kemudian yang ini gear, ini gigi low, gigi 1, gigi 2, ini gigi 3. Yang ini sport mode, cuman sport mode nggak saya rubah. Sekarang akan saya coba pindah-pindah gearnya ya, atau gear speednya ke 1, 2, 3, nanti akan pindah-pindah yang ini. Ini low, medium, ini high. Kalau lagi oke. Sekarang kita cek speed sama arusnya, speed 1 ya. Yang ini RPM, yang ini tegangan baterai kita, kemudian ini arus ya. Untuk RPM ini, RPM aktual juga sangat tergantung jumlah poolnya ya. Kalau poolnya tinggi, RPM rendah aja aktualnya itu sudah tinggi putarannya, kecepatan yang sebenarnya. Kalau poolnya rendah ya, nanti untuk kecepatannya lebih tinggi dia butuh RPM yang lebih tinggi juga. Itu di sini saya batasi di 725. Nanti sekarang posisi gear 1, kita amati RPM sama arusnya ya. Saya gas. Ini sudah mentok ya, kurang lebih di RPM 530, RPM arusnya 1 ampere. Kemudian pindah ke gigi 2, nanti kita amati RPM sama ampernya.
Ya, kita. Nah, ini tetap di 6,39 RPM, harusnya kurang lebih 1,8 dari 1,9. Nah, ini kan ada regen ini ya. Nah, ini untuk engine brake ya. Jadi ketika RPM kencang, kemudian kita rem, dia regennya akan nyala. Gasnya tiba-tiba kita kurangi, regennya akan nyala. Atau ketika kita rem, dia akan nyala. Oke, ini triknya saya simulasikan ya nanti di sini. Ketika saya rem, di sini harusnya ada indikator brake ya. Nah, ini klik ya. Jadi ketika putar, saya ringnya kerja, saya lepas. Oke. Kemudian ini tombol reverse ya atau mundur. Nah, ini saya coba yang habis tadi saya tekan. Nah, itu ada indikator. Saya lepaskan, hilang lagi. Kita tekan reverse atau mundur, kita cek RPM-nya. Nah, ini minus ya. Yes, karena ini mundur. Sebenarnya kita pindah ke gigi 3. Nah, kita cek arusnya. Oke, sebentar, ini masih mundur. Oke, sudah maju. Gigi 3. Kita 24 25 RPM ya, harusnya di sekitar 2,8 lagi. Kita mau lebih kencang, mau sampai RPM 1000 juga bisa, tinggal ngerubah di sini. Tapi efeknya konsumsi arusnya juga akan lebih besar. Kalau konsumsi arusnya lebih besar, otomatis baterainya cepat habis, cepat ngedrop. Nah, seperti itu ya, hukum alamnya ya. Kalau kencang ya berarti baterainya lebih boros, tapi lebih cepat nyampe. Itu kalau mau hemat ya dengan kilometer lebih jauh, ya berarti RPM-nya dibuat pelan-pelan saja. Sekarang akan saya simulasikan ngubah full ya. Coba ini kan volume-nya 30. Saya kemudian volume-nya 30 saya rubah ke 18 misalnya ya. Kemudian saya param bright itu kirim settingan ke controller atau ke portalnya ya. Kemudian setting speed ini saya ganti 100 dulu. Right. Nah, coba kita ukur RPM aktualnya berapa ya. Ini rodanya saya kasih Scott LED atau bisa diganti dengan isolasi kertas gitu ya, buat penanda supaya pengukuran RPM-nya bisa terbaca ya. Kita ukur pakai tachometer seperti ini. Nah, ini akan saya gas tadi. Saya limit di 100 RPM dengan settingan 18 volt ya, untuk buktikan kalau settingan volt nggak sesuai nanti RPM-nya juga nggak sesuai. Ini akan saya gas. Nah, ini terlihat. Kita cek RPM-nya berapa ini. Belum terbaca. Nah, ini terbaca di kisaran 59, sekitar 59 RPM ya. 60 RPM. Padahal di layar di sini terlihat 100 ya sini. Ini kan berarti settingan poolnya belum benar. Sekarang di sini akan saya rubah poolnya ke yang seharusnya di 30 ya, karena sudah saya coba-coba sebelumnya. Kalau sebelumnya nggak tahu ya, dicoba-coba dinaikin sampai pembacaan RPM sama yang aktual sama yang tertampil di sini sama. Ini saya ganti 30, saya param right. Oke, sudah, kita cek di display lagi. Nanti
Pembacaan RPM di sini 100, di tachometer juga harus 100. Oke, sekarang saya gas. Ini RPM-nya saya baca. Nah, ini kan kebaca 100 nih di tachometer yang saya pegang. Nah, 100 meter. 100 RPM. Kalau berubah ke 60 atau berapa ya, karena sensor infrarednya ini tidak pas di tanda yang saya kasih ya. Kalau pas ini di 100 ya, itu angkanya stabil di 100. Nah, ini kan sesuai ini. Di sini di tachometer 100 RPM, kemudian di layar sini juga 100 RPM. Berarti angka RPM-nya sudah benar ya. Jadi kalau mungkin orang lain nyeting, spinnya 1000 RPM. Nah, belum tentu 1000 RPM-nya dia itu lebih kencang daripada di sini yang saya set di 725 RPM ya. Karena pol saya 30, kalau orang lain polnya 18 ya, dia untuk mendapatkan speed yang sama dia butuh RPM yang lebih tinggi gitu. Jadi disesuaikan jumlah pol BLDC-nya harus sesuai dengan aktualnya supaya RPM-nya valid ya. Nah, nanti kalau RPM-nya benar berarti nanti bisa mewakili kecepatan berapa, bisa kita hitung sesuai dengan jari-jari rodanya. Itu. Ini kalau misalnya mau dibuat 1000 atau 1200 juga bisa, cuman nanti akan lebih boros di baterainya. Dia jalannya lebih kencang tapi baterainya lebih boros, tapi lebih cepat nyampe. Kalau kita buat settingnya, kita buat jalan pelan-pelan ya, baterainya lebih awet. Kilometernya bisa lebih jauh, tapi ya lebih lama, tapi lebih awet baterainya. Nah, seperti itu. Demikian tutorial singkat kami tentang bagaimana cara pasang atau ganti controller sepeda listrik di tipe Overo Starrer Max ya. Terima kasih. Jika video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like dan subscribe. Jika ada pertanyaan, silakan saja tinggalkan di kolom komentar. Kalau saya bisa, akan saya jawab. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.